Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersedia menjadi Ketua Umum Ketum Partai Golkar namun hanya jika tak menimbulkan pertengkaran dengan Ketum saat ini. Airlangga Hartarto. Luhut menyatakan, jika DPP Partai Golkar memang mau melakukan musyawarah nasional luar biasa Munaslup dan ingin menggantikan Airlangga dengan dirinya sebagai ketum partai maka dirinya tak akan menolak. Tidak dengan cara berantem. Ya kalau itu memang maunya mereka, Luhut jadi ketum Golkar, saya ikut. Ujar Luhut seperti yang disiarkan kanal YouTube Kompas TV, Jumat 21 Juli 2023. Dia mengatakan tak ingin membuat musuh. Meski demikian, Luhut memahami apabila adanya desakan ingin mengganti posisi ketum Golkar, tentu teman-teman Golkar itu menghitung juga semua. Menghitung untung ruginya masing-masing itu. Itu sebabnya mungkin kenapa mereka desak-desak saya. Karena saya mungkin tidak calon presiden, calon wakil presiden, tidak juga menteri. Jelas Luhut. Sebagai informasi, belakangan beberapa eksponen Partai Golkar mendorong penyelenggaraan Munaslup dengan salah satu opsi untuk menggantikan Airlangga sebagai ketum partai. Salah satu dorongan itu datang dari anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, yang merasa kepemimpinan Airlangga selama jadi ketua umum partai sangat buruk. Oleh sebab itu, tak menutup kemungkinan diadakannya Munaslup sama seperti akhir 2017 ketika Setia Novanto tersandung kasus korupsi. Munaslup bukan barang haram, suatu yang halal untuk dilaksanakan. Lagi pula, Airlangga itu hasil Munaslup. Kok Airlangga bisa? Bilang enggak ada Munaslup itu bagaimana? Katanya di agenda pemrakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juli 2023. Ridwan pun menyebut bahwa nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan hingga Ketua MPR Bambang Susatyo Bamsud memiliki potensi untuk menjadi sosok calon ketum Golkar yang pantas menggantikan Airlangga nantinya.